Sebagai provinsi dengan letaknya yang strategis, Banten merupakan salah satu provinsi yang mampu mengejar target investasi secara nasional. Terbukti Banten di tahun 2023 ini berada di urutan kelima sebagai provinsi dengan realisasi terbesar skala nasional, setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Banten pada triwulan 1 di tahun 2023 ini telah memperoleh realisasi investasi sebesar Rp25,7 triliun, naik 49,85% secara nasional dibanding pada triwulan 1 tahun 2022 lalu, yang hanya mencapai Rp17,15 triliun. Sementara Jawa Barat Rp50 triliun, DKI Jakarta Rp36,5 triliun, Jawa Timur Rp30 triliun, dan Sulawesi Tengah Rp29,8 triliun. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Banten, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Banten, terus berupaya melakukan pembenahan dan pembaharuan di bidang pelayanan, demi memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi para investor dalam berinvestasi di Banten. Di tahun 2023 ini, pemerintah pusat menargetkan realisasi investasi nasional sebesar Rp80 triliun untuk Provinsi Banten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Banten. Ini lebih besar dibandingkan target dari pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp60 triliun. Untuk meningkatkan realisasi investasi tersebut, dibutuhkan stabilitas wilayah dan kepastian aturan yang tetap, seperti peraturan daerah atau perda. Adapun penunjang lainnya seperti daya dukung infrastruktur dan ketersediaan sumber daya juga sangat menentukan kenyamanan para investor dalam berinvestasi di Banten. Selain itu, kawasan terpadu merupakan investasi yang juga masuk sebagai pendapatan, target, dan capaian dalam realisasi investasi di Provinsi Banten.